dia gak diberi kesempatan sedikit pun untuk melihat anaknya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, iya Bu, terima kasih banyak loh. Iya, mari. Oh, Vera, ya Allah, nah akhirnya pulang. Ya aku ya Bu, kalau tadi aku sempat tolak ibu, waktu ibu ajakin aku pulang. Ternyata hidup sendirian itu gak enak ya Bu. Aku gak sanggup hidup tanpa ibu. Oh, ibu masih mau nerima aku. Nak, tempat kamu tuh memang di sini. Bersama ibu, bersama Rosa. Ibu akan maafkan semua kesalahan kamu. Dan pasti, pasti asal kamu berubah menjadi yang lebih baik, Nak. Makasih ya. Tapi aku gak tahu Kak Rosa bisa maafin aku apa enggak ya. Kayaknya Kak Rosa gak bisa deh terima aku untuk tinggal di rumah ini lagi. Rosa pasti akan memaafkan kamu, Nak. Itu pasti. Hanya butuh waktu aja kok, Nak. Ya. Jam besoknya udah habis, Cak. Jadi kita cuma boleh lihat dari sini aja. Apa ya? Ya. Bayi ini semua adalah perjuangannya Lia, Mas. Perjuangan Lia selama dia hamil di dalam penjara. Bahkan perjuangan dia untuk gak melahirkan di dalam penjara. Tapi kasihan. Bahkan setelah bayinya lahir, dia gak diberi kesempatan sedikit pun untuk melihat anaknya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, bayi yang gak berdosa ini bukan hanya kehilangan ibunya, tapi juga tidak diakui oleh ayahnya. Anak ini akan jadi anak yang kuat, Cak. Seperti ibu dan juga tantenya. Aku yakin banget soal itu. Kenapa? Aku mesti telepon ibu. Aku belum kabarin ke ibu soal ini semua. Sekalian aku minta izin sama ibu. Boleh gak ya kira-kira? Kalau rumah dijadikan rumah duka untuk Lia. Ya. Sebentar ya, Mas. Ibu jawab dulu telepon Kak Rosa ya. Ya, Ros.
Bu. Ros, kenapa? Kenapa nangis? Ada apa? Lia. Lia kenapa? Lia kecelakaan dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa? Bukannya semalaman Lia tuh ada di rumahnya Alvino? Aku sendiri juga gak tahu, Bu. Gimana ceritanya? Bisa tiba-tiba Lia meninggal. Tau-tau aku dikabari dari kepolisian mengenai berita ini. Pas aku ke rumah sakit, tau-tau Lia udah meninggal. Dan bayinya selamat. Ya Allah, Ibu turut berduka cita ya nak. Karena bagaimanapun juga, Lia itu adik kamu. Iya, makasih Ibu. Aku sekalian mau minta izin sama Ibu. Apa boleh kalau rumah kita dijadikan rumah duka, Bu? Untuk Lia. Kan kamu gak tau lagi, Bu. Harus bawa Lia kemana? Alvino kemana? Kan seharusnya Alvino yang urus. Alvino kan masih suaminya, nak. Aku gak tahu. Mas Faris udah coba hubungi Mas Alvino. Tapi katanya ngangkat Emma. Dan sampai sekarang, dia belum juga muncul di rumah sakit. Kasihan, Bu. Ibu masih keberatan ya? Sebenarnya iya, nak. Karena sudah keterlaluannya Lia menyakiti keluarga kita, terutama kamu. Sudahlah, Bu. Dimaafkan. Kasihan almarhum. Biar diringankan jalannya. Ya sudah, Ibu akan siapin semuanya. Kamu kabarin ya kalau jenazah udah mau dibawa ke sini. Iya. Makasih, Bu. Iya, Fir. Ya Allah. Kamu kenapa sih? Kok aku liatin kayak gelisah gitu? Ada apa? Enggak apa-apa. Jangan bohong. Aku tuh bisa tahu dari aura wajah seseorang, moodnya tuh lagi kenapa, tau gak sih? Bisa baca pikiran juga gak? Bisa dong. Coba kamu baca pikiran aku. Kalau sekarang kamu pasti lagi mikirin aku. Terus kamu lagi mikirin nanti mau pesan apa di restoran kita. Kamu jago deh, itu bener tahu. Kok kamu bisa tahu apa yang aku pikirin? Gawat nih kalau kayak gini. Masa aku punya pacar yang jago baca pikiran? Nanti kalau misalnya aku mikir macam-macam, nggak bisa dong? Nggak apa-apa dong. Aku seneng deh. Niat kamu akhirnya bisa ketawa lagi. Kamu tahu nggak sih? Cuman kamu orang yang bisa bikin aku kayak gini. Kalau nggak ada kamu, pasti aku lagi hancur banget karena kehilangan papa. Aku tahu banget, Wema. Kamu pasti merasa kehilangan banget. Tapi kamu tenang aja ya. Ada aku yang selalu di sisi kamu. Dan aku gak akan ninggalin kamu. Gombal kamu. Alvino gak boleh tahu dulu kalau Lia meninggal dan anaknya selamat. Aku nggak mau hari ini rusak gara-gara berita itu.
apaan ini? Ini surprise buat kamu. Happy birthday. Ini kan perfume limited edition yang aku cari. Aku mohon. Aku harus kuat ya, Mas. Demi aku. Demi hubungan kita berdua. La ilaha illallah. Aku sadar, Rosa. Selama ini aku udah jadi orang yang jahat banget. Aku gak pernah peduli sama kepentingan orang lain. Tapi sebentar lagi aku jadi seorang ibu. Aku mau buktiin. Kalau aku bisa jadi ibu yang baik untuk anak aku. Oke, aku mau nebus semua kesalahan aku meskipun orang lain nanti akan mandang aku sebelah mata. Aku gak peduli, Rosa. Cuman kamu, satu-satunya orang yang percaya kalau aku gak bersalah. Aku minta maaf atas semua yang udah aku lakuin ya. Terima kasih udah dukung aku sampai sejauh ini. Kamu udah buktiin semua janji kamu ke ayah. La ilaha illallah.